Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indie Light. Di depan saya ada sebuah lampu yang biasanya kita sebut lampu wall whistle atau lampu dinding ya. Itu lampu ini sinarnya biasanya kita rambatkan ke dinding ya, untuk sinarin dinding. Nah, ini mereknya merek yang tidak asing bagi Anda tentunya, merek Philips. Ini dipinjemin oleh tim Philips karena saya butuh untuk lihat cahayanya. Ya, tadi sudah sempat saya ukur-ukur. Ini lampu, nanti saya ukur di depan Anda, punya begini, dan ini bisa, dia ada spesifikasi untuk IP65 enggak ya? Enggak ditulis ini guys. Ini kayaknya sih, oh ada guys, IP66. Jadi ini bisa untuk di outdoor. Kalau Anda punya dinding untuk dirambatin seperti sinar ini ya. Ini lampu wall whistle, karena ini biasa lampu dipakai di dinding ya. Saya butuh untuk menyinari sebuah Onyx. Kebetulan ownernya panggil saya tanya-tanya karena dia sudah salah masang nih guys. Dipasang Onyx-nya dulu, dalam belum ada lampu. Jadi kalau kita mau pakai lampu, mungkin solusinya adalah lampu ini. Nah, kita akan tes. Karena Onyx 10 kali pasang, 10 cara. Ya, ini Anda ada yang masang Onyx. Kalau Anda ada masang Onyx, itu hati-hati guys. Harus dibicarakan dulu dengan konsultan lightingnya. Ya, bagaimana baiknya ya tampilan cahayanya agar merata. Ini kalau sudah dipasang Onyx-nya, kemudian baru cari konsultan lighting. Ya, agak-agak nggak benar sih, tapi ya kita sebagai konsultan lighting profesional tentunya kita usahakan, upayakan yang terbaik. Wow. Kebetulan pas pinjam, kita review bagaimana cahayanya. Wow, wih, takut nyetrum juga guys. Ah, Anda lihat ini giginya di 40 derajat guys, jadi nggak terlalu lebar juga nggak terlalu sempit, 40 derajat ya. Memang sengaja kalau lampu wall whistle tuh ada yang 24 derajat, ada yang 15 derajat, ada yang 40 derajat. Ini yang 40 derajat, ada juga yang 60 ya, tergantung sih. Kalau ini 40, otomatis ini bikin cahayanya lebih sempit tuh ya. Ini 40, jadi nggak terlalu lebar sekali ya cahayanya. Dan dia pakai lensa, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ada 36 lampu LED. Ini power supply-nya mereknya juga Philips ya, kita sudah rangkai jadi nyala terang. Sekarang kita ukur untuk review lampu. Yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana dengan cahayanya di 40 derajat. Walaupun ini alat ini saya pakai spektrometer, walaupun alat ini tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya karena ada lampu lain, tapi bisa mewakili ya. Ini karena saya arahkan gini. Oke guys, saya arahkan. Ini hasilnya di CRE 81,9, TLCI di 63, di cahaya di 3197 Kelvin. Ini guys hasilnya. Dapat? Oke, ini susunan cahayanya ya guys. Saya lihatkan ada susunan cahayanya. Guys, lagi-lagi kok saya dapat ini, pernah ya di video sebelumnya. Saya udah review apa? Lampu Philips juga. Masih di 80-an ya, belum di-update jadi 90 plus ya. Entah kenapa ya, kok nggak di-update ya. Padahal kalau ini untuk menyinari dinding, untuk lukisan, apa, ini bagus ya. Kalau cahayanya dan TLCI-nya di-update sedikit ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini kalau masuk ke Onyx kita butuh cahayanya aja, nggak butuh CRE-nya karena Onyx itu ada batu yang bisa menyala ya, kalau di belakangnya ada dikasih lampu. Ya, kita nggak butuh cahaya yang bagus-bagus. Supaya kalau lebih bagus sih, ya. Tapi nggak apa-apa. Ini coba kita coba, ya. Kita gunakan hasilnya bagaimana, guys. Ya, jadi kalau Anda sedang, Anda pengen sinari ya, Anda sedang pengen nyinari dinding rumah Anda, mungkin ada batu kualam atau apa, Anda bingung, Anda bisa pakai lampu ini jenis ini ya, wall whistle ya. Dan
rekomend untuk Anda gunakan. Mereknya pasti keren, Anda tahu. Dan harganya saya tidak ngerti harga berapa ini, bisa dicari di website-nya Philips harga berapa untuk sebuah lampu ini ya. Saya nggak ngerti harganya berapa. Demikian guys, informasi dari saya tentang lampu wall hanger merek Philips ya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED dan pencahayaan yang lainnya. Terima kasih. Salam Indilight. Kami ini ada untuk Anda.